itu tentu ramai berita tentang bagaimana Mas Kaisang selaku ketum PSI mau didorong kemana. Tapi kami bertukar pikiran dalam lebar luas, kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan, masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaisang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Khusus untuk Jakarta, Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali. Termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta, itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung di Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Aluni. Jadi itu pembahasan-pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan koalisi Indonesia. Monggo, Mas.